Channel Pandu Gunung. Kali ini saya masih semangat mengeksplor. Semangat ini didukung oleh teman-teman sahabat Pandu Gunung dan sahabat dunia. Teman-teman sahabat channel, kali ini saya berada di Kebasen, Bendung Gerak Serayu di Kabupaten Banyumas. Konon cerita yang beredar juga di masyarakat, teman-teman, ini keangkerannya cukup luar biasa. Terkait percaya dan tidaknya, kita kembalikan lagi kepada masing-masing manusia itu sendiri, teman-teman, dan kita akan mengungkap sisi lain di daerah Bendung Gerak Serayu yang banyak cerita-cerita mistiknya, yang nanti kita akan datangi tempat yang pernah ada penampakan pocong, terus ada kunti, ya, itu cerita yang merebak di masyarakat. Dan kemarin belum lama ini juga ada orang tenggelam, ya, laki-laki dan perempuan. Terkait cerita yang sebenarnya saya kurang paham, nanti kita akan mencari narasumber untuk bisa bercerita kenapa bisa tenggelam bersama laki-laki dan perempuan. Dan ada juga pembunuhan waktu itu di daerah sekitar Bendung Gerak Serayu. Kita akan eksplor bagaimana keseruan dan keangkeran dari Bendung Gerak Serayu. Ini kalau tidak salah semacam pohon apa itu, ya? Bulu masih ya? Semacam pohon bulu juga kayaknya. Bulu masih kecil, teman-teman, ya. Kita akan nanti cek, ya, seperti apa kantoranya. Pandu Gunung pun mendekati pohon bulu di sekitar area lokasi bendungan Gerak Serayu yang disinyalir angker dalam pengusatan mata Pandu Gunung. Pandu Gunung, teman-teman sahabat channel ini, ya, guys, di sini terdapat pohon semacam pohon bulu, ya. Kalau saya semacam kayak sejenis ringin, tapi kalau saya tahu kayaknya pohon bulu ini, karena saya untuk menemukan narasumber pada waktu malam hari jam segini ini susah sekali, tapi perkiraan seperti pohon bulu yang masih kecil, ya. Kita akan cek seperti apa, apakah ada penunggu di pohon bulu. Pandu Gunung pun mulai mendeteksian dari pohon bulu. Apakah benar penglihatan mata batin Pandu Gunung melihat sosok astral bisa dibuktikan? Teman-teman, kita perlu dupa, ya. Kita perlu dupa. Saya khawatir ada sesuatu yang tidak diinginkan. Kayaknya perlu dupa. Pandu Gunung membakar dupa atau hio yang mungkin menurut Pandu Gunung harus dilakukan karena untuk menetralisir area lokasi dan memanggil makhluk astral di area lokasi. Teman-teman sahabat, saya merasakan di sini ada penunggu macam kayak singa, ya, bukan harimau, singa di sini. Saya lihat
saya lihat sekali, jelas sekali semacam singa, singa putih. Ya untuk sementara ini dia kayaknya nggak mau dibantuin, nggak mau disorting. Thank you.
Oke teman-teman sahabat channel, kali ini saya benar-benar bukan 1-2 kali ya teman, bukan 1-2 kali kita saya mengeksplor tempat-tempat yang begitu wingit dan alhasil seperti ini. Jadi saya ingin selalu mengeksplor tempat yang terwingit, tempat yang termingit. Walaupun di sini setiap hari untuk lalu-lalang kendaraan, tetapi tidak main-main di sini ya. Ada semacam siluman singa ya. Jadi setelah itu saya mengecek, saya seperti ada goncangan yang ada pada diri saya sehingga blank. Dan saya yakin kalau seperti itu pasti sudah bisa memasuki ke raga saya, ke tubuh saya. Dan sebenarnya saya tidak menginginkan seperti ini teman-teman. Tapi kita coba untuk tetap kuat dan kita explore tempat yang lain. Di sini siluman singa putih. Oke teman-teman, kita ke sana dulu. Teman-teman sahabat channel Pandu Gunung, teman-teman sahabat channel dunia gaib. Di sinilah jembatan Bendung Gerak Serayu yang dimaksud. Jadi menghubungkan jalan bagian barat dan jalan bagian barat dan timur ya. Jadi kita lihat seperti apa sih Bendung Gerak Serayu seperti ini teman-teman. Untuk sisi lain tetap nanti kita akan explore seperti apa kemistikan dan keangkerannya, kita akan deteksi bersama. Sangat mengerikan sekali ya, jadi airnya begitu deras sekali. Suasana air yang deras menambah mencekam suasana penelusuran Bendung Gerak Serayu. Saya sangat angker sekali kalau saya rasakan auranya, tapi kita akan coba untuk deteksi seperti apa sih angkerannya. Teman-teman sahabat, kita akan coba deteksi ya di area Bendung Gerak Serayu. Kita akan coba deteksi seperti apa angkeran di Bendung Gerak Serayu. Khawatirkan sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Ini mungkin tempat untuk mengontrol ya bagian daerah bawah ya. Bagian bawah kita akan coba cek. Pandu Gunung pun bersiap-siap untuk mendeteksi area lokasi Bendungan Gerak Serayu untuk bisa mendeteksi makhluk-makhluk gaib dan makhluk-makhluk halus yang berada di sekitar Bendung Gerak Serayu. Keangkeran dan kemistikan Bendung Gerak Serayu sudah ramai dibicarakan oleh warga masyarakat. Apakah benar penampakan itu sering muncul di area bendungan? Barusan melakukan satu sedikit pendeteksian ya. Jadi di sini sering sekali ada makhluk gaib ya, makhluk halus. Teman-teman sahabat, jadi makhluk halus ini sebenarnya tidak mengganggu manusia ya, tapi sering menampak ya. Jadi pada hari-hari tertentu nampak ya. Kalau saya lihat seperti semacam kayak putri cantik ya. Jadi dia berpakaiannya rapi putih, tetapi bukan pakaian-pakaian yang seperti kuntilanak ya, tapi di sini ada. Dan di sini sering ada penampakan juga buaya putih. Saya rasakan seperti itu. Saya lihat dengan mata batin saya ada sering buaya putih di tumpukan-tumpukan sini. Ya, tumpukan-tumpukan sampah mungkin di situ. Saya coba akan perawan sekali lagi. Benar adanya yang saya baru deteksi, ada siluman buaya putih ya di situ ya. Dan di sini ada perempuan cantik, tidak berpakaian rapi, tapi tidak putih-putih. Dia menangis mengeluarkan air mata ya, yang terus menerus.
di area sini, teman-teman. Dan saya rasakan, baru saja ini saya merasakan di gardu ketiga ya. Gardu ketiga di sana kayak ada semacam penampakan semacam pocong, teman-teman. Kita akan cek bagaimana, mudah-mudahan kita juga mendapatkan suatu penampakan. Ikuti saya, teman-teman. Penampakan yang sering terjadi dan di sebagian masyarakat ya, banyak sekali bagian masyarakat sering mengetahui ada pocong di area sini sampai gardu ketiga. Apakah benar? Kita nanti akan cek kebenarannya dan kita akan berkeliling nanti sampai ke yang kemarin ada mayat tenggelam. Ikuti saya, teman-teman. Sahabat channel, ini adalah gardu ketiga ya, dan keempat, di mana pernah ada cerita penampakan pocong. Apakah benar ada penampakan pocong? Kita akan deteksi dengan cara saya ya. Kita akan deteksi. Teman-teman, kita akan deteksi seperti di sini sering ada penampakan pocong sampai ke arah sana, dan di sebelah sana ada wanita cantik. Pandu melakukan pendeteksian hingga terpental ke belakang. Energi apakah yang dirasakan oleh Pandu? Teman-teman, sahabat, auranya sangat besar sekali di gardu ini ya. Saya mohon warga yang melintas daerah sini tetap berdoa ya, karena ini sangat berbahaya sekali. Tetap kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di jalan, sepanjang jalan ini jalannya sangat sempit dan memang auranya sangat luar biasa, dan kemistikannya dan keangkerannya sangat luar biasa. Bukan saya menakut-nakuti, tetapi menghimbau kepada para pejalan yang melewati sini harus selalu berdoa dan hati-hati dan waspada. Jangan pernah melewati daerah sini dengan sembarangan, kebut-kebutan, apalagi dikuasai oleh minuman beralkohol ya. Kalau kita dikuasai minuman beralkohol, bisa saja sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Teman-teman, benar, di sini saya rasakan ada penampakan, sering ada penampakan pocong, dan di sebelah sana, di bawah sini yang tadi saya deteksi, di sana adalah siluman buaya putih. Di bawah sini ada siluman buaya putih. Dan di sebelah sana yang tadi saya cek, itu ada wanita berbaju rapi, tapi bukan baju putih yang seperti teman-teman dalam kayak terusan, itu bukan. Jadi berbaju putih tapi tidak terusan, dia menangis terus. Apakah itu penampakan makhluk halus yang sama dengan penampakan yang di sini? Tapi yang di sini jelas pocong ya, karena di sana bukan pocong. Tapi kita cukup untuk mengerti saja, kita tidak akan mengusik apapun. Kita cukup untuk tahu saja ya, bahwasanya benar adanya berita-berita yang rumor yang beredar di masyarakat, bahwasannya sering ada penampakan pocong, buaya putih, dan banyak penampakan-penampakan lain. Dan pada malam hari ini, mudah-mudahan nanti kita juga mendapatkan suatu penampakan. Tidak hanya saya yang bisa tahu, dan teman-teman semua bisa tahu. Kita akan kembali dan mengeksplor daerah samping jembatan. Ikuti saya. Baru saja Pandu Wulung akan keluar, tiba-tiba terjatuh. Makhluk apakah yang menyerang Pandu Wulung sehingga terjatuh? Sembari menahan rasa sakit, Pandu Wulung tetap berdiri dan melanjutkan misinya. Pandu Wulung masih diserang oleh energi gaib di sekitar lokasi. Teman-teman, seperti ada yang seperti ada serangan kepada saya untuk tidak mengeksplor di daerah jembatan ini ya. Ayo teman-teman, kita coba untuk keluar dari jembatan area sini. Jadi saya khawatirkan saya terbawa ya. Baru saja Pandu Wulung akan pergi dari area lokasi jembatan, Pandu Wulung mendapat serangan kembali, dan Pandu Wulung pun menetralisir area lokasi. Ayo teman-teman.
Pandu Wulung pun bergegas keluar jembatan area lokasi bendungan Gerak Serai. Dikhawatirkan ada sesuatu yang tidak diinginkan. Karena saya yakin ada sesuatu nanti kalau kita sampai berlama-lama di situ, salah satu teman kita bisa nanti lengah ya. Tiba-tiba hujan pun sangat lebat turun, tapi tidak menyurutkan semangat Pandu Wulung untuk mengeksplor lokasi area bendung Gerak Serayu. Sebelum mendapatkan informasi dari hasil menguak tabir misteri. Sahabat, tetap ikuti saya di channel Pandu Wulung dan Dunia Gaib. Saya akan menguak tabir misteri di mana berita-berita yang benar-benar belum terbukti, kita akan kuak tabir misterinya. Dan saya akan menguak seril mungkin. Apakah benar rumor yang beredar di masyarakat sengeri dan sewingit itu? Kita akan tetap eksplor, teman-teman sahabat channel Pandu Wulung ya. Saya akan semangat tetap mengeksplor untuk walaupun suasana hujan ya teman-teman sahabat channel ya. Suasana sangat hujan, berat sekali hujannya, tetapi saya masih tetap semangat demi untuk mengeksplor suatu tempat yang menguak tabir ya. Saya akan tetap semangat menguak tabir misteri di mana di sekitar bendung Gerak Serayu ceritanya itu sangat misteri sekali. Saya tidak ingin sudah sampai di sini tidak mendapatkan suatu informasi yang sangat luar biasa. Teman-teman, di sini pernah ada pembunuhan ya, menurut cerita masyarakat di pertigaan ya, tadi pas sekali di pertigaan ini karena di sini pernah juga ada pembunuhan. Terus kemarin belum lama juga ada pepasang kekasih yang akhirnya tenggelam bersama itu di sebelah sana, teman-teman ya, di sebelah sana. Dan kita akan cek sangkaran dari pohon asem ya. Ini pohon asem ini, pohon asem ya. Bukan ya, bukan ya. Ini pohon asem. Kalau nggak salah, saya kurang paham pohonnya. Ini tahu pohon besar di sekitar ini ya. Oh iya Pak, asem Jawa. Jawa ya. Ah, kita akan cek ininya, cek apa namanya ke sangkaran. Teman-teman sahabat channel, saya akan mengeksplor tempat bingit di daerah Lebak Serayu. Saksikan teman-teman. Saya rasakan ada semacam siluman ular juga ya di sini ya, sama dengan kita eksplor di Cikamu ya, di Kali Bokol dan di di jembatan di tikungan Gibot. Ini sama juga. Di sini ada semacam siluman ular, tetapi mirip seperti naga bertanduk ya. Karena ular di sana bukan bertanduk, tapi di sini seperti bertanduk. Jadi siluman ular. Tapi kan juga ada ular-ular yang asli di daerah sini ya, atau yang di sekitar sini biasanya ular-ular bedugak macan dalam bahasa Jawa ya, yaitu vipernya Jawa. Tiba-tiba Pandu Wulung pun tersungkur, terguling, dan berjalan seperti ular. Makhluk apakah yang menguasai raga dari Pandu Wulung hingga Pandu Wulung akan diseret masuk ke dalam sungai area lokasi bendung Gerak Serayu? Separuh raga dari Pandu Wulung dikuasai oleh siluman ular di area lokasi, sehingga Pandu Wulung akan tertarik masuk ke dalam sungai bendungan Gerak Serayu. Pertempuran antara Pandu Wulung dan siluman ular yang akan menguasai raga dari Pandu Wulung semakin menegangkan, mencekam,
hingga Pandu Gulung hampir tak bisa menguasai diri. Tetapi akhirnya Pandu Gulung dapat melepaskan semua ikatan dan jeratan dari siluman ular. Serangan energi negatif masih terus dirasakan oleh Pandu Gulung, sehingga Pandu Gulung masih mengguling, tercungkal, dan tersungkur. Teman-teman, saya mengeksplor sendiri dengan kamera ini dan saya menyerah. Di sini sangat besar. Oh, teman, ayo kita pergi dari sini. Enggak, kita sudah cukup. Cukup tahu. Teman-teman, sahabat channel Pandu Gulung ya. Jadi pesan saya, jangan pernah di sini sembarangan ya, atau buang air kecil atau buang air besar atau berkata-kata kotor bermain-main di sekitar area Bendung Gerak Serayu ya. Apalagi dengan pasangannya ya, yang belum resmi, sehingga mereka bermaksiat di sini, jangan sampai ya. Jagalah kebersihan lingkungan agar supaya tempat-tempat sakral atau tempat-tempat yang wingit seperti ini tetap terjaga kelestariannya. Mudah-mudahan warga desa Kebasen dan sekitarnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki, diberikan keselamatan sampai akhir nanti. Jadi warga Kebasen dan sekitarnya mudah-mudahan menjadi warga yang aman, damai, sejahtera, gemah ripah lo jinak. Teman-teman sahabat Pandu Gulung, jangan lupa subscribe, like, komen, tekan lonceng untuk mendapatkan video penelusuran menguak tabir misteri. Dan jangan lupa teman-teman mampir ke channel Dunia Gaib menguak misteri bersama saya. Saya Pandu Gulung mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.